Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Azwan. Salam sejahtera, semoga korang semua sihat dan dipermudahkan urusan di dunia dan akhirat. Aku doakan kepada rakan-rakan YouTuber dan tim di dalam grup tim YouTube sharing, semoga dipermudahkan urusan dan mencapai matlamat anda. Okey, pada hari ini aku nak berkongsi dengan korang pengalaman aku sepanjang aku daripada zero hinggalah aku mencapai 1000 subscriber, 4000 jam watch time dan aku layak dimonetize channel. Dan sekarang aku tengah menunggu Google AdSense aku mencukupi $100 untuk mendapat pin code daripada Google akan send surat kepada aku untuk aku verify aku punya account untuk dapat terima payment daripada YouTube. So channel aku ni didaftarkan pada 2014. Aku ada upload beberapa video tapi tak berapa aktif, sekejap saja. Dan tu kita tak tahulah YouTube ni boleh generate duit. So aku senyap sehingga 2019 sekitar bulan 7 aku dapat tahu YouTube ni boleh buat duit, boleh generate duit dengan YouTube. So daripada situ aku start buka Google dan YouTube. Aku cari info-info berkaitan YouTube, macam mana nak buat YouTube, nak daftar Google AdSense. So buat YouTube, Google, Gmail semua kan. So aku dah tahu sebab aku dah register Google AdSense. Aku buat atau aku start upload video. Sambil-sambil aku upload video, aku mencari subscriber. Kita gunakan semua platform yang kita ada, sama ada grup WhatsApp family, grup WhatsApp kawan, apa-apa grup WhatsApp. Kita gunakan Facebook, Instagram, so kita invite orang untuk tonton kita punya video dan subscribe kita punya channel. Dalam masa yang sama aku konsistenkan upload video. Aku cari info-info yang boleh video dan aku elakkan benda-benda yang boleh mendatangkan copyright. So nya aku ada juga ambil video dan daripada orang, tapi aku edit balik supaya tidak menjadi 100% kita ambil orang punya. So kita ada edit, kita ada usaha untuk mengedit video. Alhamdulillah setakat ni tak kena video aku, tak kena strike lagi copyright. So selamat. Ada juga beberapa copyright content revenue, maksudnya berkongsi pendapatan bersama owner. So video tu pun aku ada delete jugalah, aku tak ambil juga. So aku teruskan yang mana video yang boleh bawa pergi jauh lah. Maksudnya aku cari lah info-info dekat internet tu aku jadikan content. Ataupun aku buat video-video shoot sendiri, vlog ke, review makanan kan. Okay, daripada bulan 7 aku start up video hinggalah bulan 12 2019 tak silap aku. Aku monetize, aku dah cukup 1000 subscriber dan melebihi 4000 jam watch time. Channel aku cukup tas tu dan dalam masa tinjauan. Okey, ni aku nak beritahu korang eh. Dalam masa tinjauan, YouTube tinjau channel korang. Okey. Firstly, korang kena check semua message spam, video-video yang berkait dengan copyright content, sama ada strike atau copyright lain, sama ada korang delete ataupun korang edit. Ini penting eh. Kalau korang boleh edit supaya copyright tu hilang. Kalau tak hilang, kau kena terpaksa delete. So selepas tu korang konsistenkan upload video, sama ada satu hari satu video, seminggu dua atau tiga video. Terpulang pada korang, terpulang pada kekerapan korang, kerja keras korang. Sebab apa yang aku buat selama seminggu channel aku ditinjau, aku konsisten satu hari satu video aku try buat. Dalam masa seminggu saja channel aku berjaya dimonetize. Aku dah berjaya monetize. So aku dah berjaya jadi YouTube partner program. So apa yang aku pernah dengar sebelum ni, ada kebanyakan orang yang menunggu waktu monetize paling cepat 3 hari dah monetize, seminggu, sebulan, berbulan, ada yang sampai ke setahun baru nak monetize.
bagi aku, apa yang aku dapat tengok lah kan, kemungkinan YouTube pun nak tengok kita punya kerajinan untuk kita konsisten kita upload video. So apa yang aku buat ni berjaya, hanya seminggu saja berjaya monetize. So waktu sekarang aku tengah tunggu aku punya Google AdSense cukup $100. Sebab lepas korang monetize, korang kena konsisten upload video dan cari satu bit. Korang kena buat video yang boleh ada view yang banyak. Tak kisah, jadi korang boleh dapat kumpulkan $100 dalam Google AdSense. Bila korang ada Google AdSense, korang ada $100, ia ni akan automatic Google akan send surat PIN. Surat PIN ni lah yang akan korang verify dekat Google AdSense korang untuk terima bayaran daripada Google AdSense, daripada YouTube lah. So PIN code ni pun mungkin ambil masa, sama ada sebulan ke tiga bulan. Ini pasal kos, bukan kos lah, silap. Ini mungkin daripada waktu penghantaran daripada overseas ke Malaysia. Mungkin cepat, mungkin lambat. Mungkin sampai ke 3 bulan. Kebanyakan orang sampai 3 bulan baru surat sampai. So apa yang aku nak kongsi dengan korang, korang konsisten je up video. Korang buat thumbnail yang cantik tapi jangan terlalu havoc. Korang edit video, bagilah cun-cun sikit lah, ikut kreativiti korang lah. Macam aku ni 100% aku sekarang gunakan handphone saja, aplikasi di handphone. So aku tak pernah guna PC untuk edit. Sekarang aku semua hasil video aku daripada KineMaster dan Power Director. Lupa pakai mask pasal sekarang musim coronavirus lah, ni dah batuk-batuk lah. Nasib baik aku dah bagi saringan, aku tak kena. Tak ada jangkitan coronavirus. Okay. So aku harap korang teruskan usaha korang, upload video, buat konten menarik, thumbnail yang cantik, editing yang cantik, lagu yang sesuai, tak kena copyright. So korang kena selalu spot check lah korang punya mesej-mesej spam tu, video-video yang kena tu. So kepada yang korang yang belum monetize, aku doakan untuk korang berjaya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam watch time. Dan kepada kawan yang dah monetize, tahniah dan selamat menjalani kehidupan sebagai YouTube partner program. Okay, kepada kawan-kawan aku yang tergendala di bahagian monetize, tak apa, mungkin rezeki belum berpihak pada korang. Teruskan usaha, kedoaan korang juga akan jaya nanti. So terima kasih kepada rakan-rakan di dalam grup YouTube sharing group dan semua subscriber-subscriber yang telah membantu subscribe channel aku. Alhamdulillah. Doakan aku juga berjaya di dunia platform ni. So aku ada target, sebab aku nak bertukar konten selepas ni, kemungkinan konten kepada membantu peniaga-peniaga kecil. Kita buatlah bantuan sikit-sikit daripada hasil penjanaan duit daripada YouTube, kita gunakan untuk membantu peniaga-peniaga kecil. So aku harap korang doakan lah, semoga apa yang aku nak buat ni akan tercapai juga nanti. Okey, setakat itulah video. So kepada korang yang mana belum join group YouTube sharing group, korang boleh DM aku dekat page Azwan ataupun di Instagram. Korang boleh DM, aku akan invite korang. So dalam tu kita akan berkongsi idea dan bertukar pendapat. Kalau korang ada idea, korang ada apa-apa skill, korang boleh kongsi dengan kita orang. Semoga benda-benda ini bermanfaat kepada semua. Setakat itu saja video akan datang. Setakat itulah saja video yang aku boleh kongsikan. Lain tak ada apa dah. Okey, jumpa di video akan datang. Semoga anda dalam keadaan sihat dan dipermudahkan urusan. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum. Salam YouTuber Malaysia.